Teman-teman, saat ini saya sedang berada di posko utama pencarian orang hilang. Dan hari ini merupakan evakuasi yang kelima pasca kejadian di hari Kamis tanggal 17 November tahun 2022. Dan ini adalah video di lokasi air terjun Murai Tinggi, objek wisata Bayang Air yang berada di Kecamatan Lubuk Sikapin, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Tim SAR, BPBD, Basarnas, dan TNI serta dari kepolisian dikerahkan dalam proses pencarian salah seorang siswa Umat Satu Pasaman yang terseret arus sungai pada hari Minggu kemarin. Mudah-mudahan evakuasi ini berjalan lancar dan dimudahkan proses evakuasinya. Dan mari sama-sama kita doakan semoga jasad Afif dapat dikeluarkan dari sungai ini. Mudah-mudahan evakuasi kita berjalan dengan lancar. Mohon doa dan dukungannya pada rekan semua. Mudah-mudahan selesai hari ini evakuasi kita. Semoga kegiatan kita evakuasi hari ini berjalan dengan lancar. Semoga Allah meridhoi. Dengan cuaca mendung, tapi alhamdulillah sedikit bersahabat. Demikian informasi. Di hari Kamis ini, proses evakuasi jasad atas nama Afif kembali gagal dilakukan
karena mengalami kendala di lokasi kejadian. Tim relawan dan BPBD memutuskan kembali ke posko utama dan evakuasi akan dilanjutkan di hari besok, Jumat. Dan berdasarkan informasi yang beredar, kemungkinan besok proses evakuasi akan dibantu dari Lantamal Padang TNI Angkatan Laut. Mudah-mudahan proses evakuasi besok merupakan hari terakhir dan jasad Afif dapat dievakuasi. Kembali saya minta doanya dari teman-teman semua, mudah-mudahan proses evakuasi besok berjalan lancar dan dimudahkan.